Assalamualaikum sahabat Naori Herbal. Di video kali ini saya akan membuat masker alami yang terbuat dari daun kelor. Bahannya sudah ada di sini untuk menghilangkan masalah pada wajah. Daun kelor ini biasanya digunakan sebagai sayuran atau obat herbal alami yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan sekaligus untuk kecantikan kulit wajah. Di antaranya yaitu dapat menghilangkan flek hitam yang ada pada wajah kita, dapat menghilangkan jerawat, mengurangi keriput, dan mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah pada wajah, daun kelor ini bisa kita gunakan sebagai masker alami untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada pada wajah kita. Di sini sudah ada masker daun kelor. Cara pembuatannya itu sangat gampang, teman-teman. Kita cuman ambil daun kelor, kemudian kita tumbuk halus sehingga menjadi seperti ini. Saat kita tumbuk, kita hanya menambahkan sedikit air saja. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal aplikasikan ke wajah.